بسم الله الرحمن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiga'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia iman. Kau surat berapa? 17 iman. Ha. Iman. Saat ni, sebelum ni kita ngaji mengenai rukun Islam. Jadi agama-agama kita ini ada tiga benda. Eh. Kita kata keluarga tu keluarga beragama tu. Orang kuat agama. Kenapa dia agama-agama ni? Kita dok kata agama. Ya agama ni tiga bahasa. Malaysia ni tiga. Pertama ugamo, Kelantan guna ugamo u. Setengah tempat agama, e agama, sekolah menengah agama, ugamo agama. Ada selagi guna perkataan i, igama. Nama ha. Tiga boleh baca belako, tak salah belako. Ugamo boleh baca. Ugamo boleh baca. Igama boleh baca, boleh belako. Nama ha. Gamuk tak boleh. Jadi agama-agama ni mesti kena ada tiga benda deh. Agama-agama ini mesti ada tiga benda. Kalau tak ada tiga benda ni, orang panggil orang tu berjuru saja, tidak ada agama. Letak pihak atas kepala. Orang berjuru saja. Orang tak ada agama. Agama ni tak semesti. Agama-agama ni mesti kena ada tiga benda. Pertama dipanggil rukun Islam. Islam kena ada. Apa masuk rukun Islam? Benda zahir. Sembahyang, puasa, zakat, haji, gapo dia apa semua rukun Islam tu nampak zahir. Orang kata saya kuat agama. Nah, orang tu kuat agama mengaji fardu ain dok. Bukan koya beragama. Nah, selekung selerek mari ngaji sembahyang. Ngaji fardu ain dok. Tak kuat agama lagi setara tu. Nah. Agama mesti kena mengaji hok pada doa yang hok gapo dia. Ni orang lain ni nampak piyah atas pala. Oh, keluarga tu kuat agama. Agama lagu mana fardu doa yang tak mari mengaji. Tehop-tehop tak mari betul semaya tak tahu alik ili alik jatuh. Kedua, rukun iman. Iman ni ada ni benda. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, rasul, hari kiamat, qada-qadar ni kena mengaji juga. Jangan ralik duk tengok TV sinetron Indonesia kabar-kabar nak alih. Pandah tu rukun iman, pandah lagu mana? Duk tengok sinetron lagu tu. Tengok cerita masuk, duk tengok Lazada pas butir-butir barangnya beli. Apa-apa pandah ilmu tauhid. Kok mana? Ai pelik lagu ni. Ngaji dengan Lazada ko. No, tak munasabah kata. Maka ya ada tempat dia kena mari mengaji. Neh, rukun iman ni ya tak nampak zahir, tak nampak zahir. Tak nampak lah kalau sembahyang ni kita nampak. Kalau zakat ni nampak. Tapi rukun iman ni tak nampak. Ia duduk dalam hati seseorang. Dia senyap lagu tu. Orang ni lepas dah fardu ain. Ngaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu. Orang ni tak mengaji. Tak ada beza dua tu. Supur eh.
Gi kedai kopi supa tolo, gi berderak supa tolo, tapi hok ni lepas pada ai, hok ni tak lepas pada ai. Ya tak ada beza. Tauhid ni dok dalil ni. Ya tak nampak. Kalau orang nak nampak tauhid ni, ya tak nampak. Dia duduk dalil lagu ni. Ketiganya dipanggil ihsan. Ihsan. Nah. Ihsan ni buat molek belaka. Iman kita buat molek, Islam kita buat molek. Semayah kita buat molek, puasa kita buat molek, zakat kita buat molek, haji kita buat molek. Beriman dengan Tuhan, beriman sungguh-sungguh. Beriman dengan malaikat, kita beriman sungguh-sungguh. Beriman dengan hari kiamat, beriman sungguh-sungguh. Itu dipanggil ihsan. Ada tiga benda ni di seseorang tu, maka orang tu ada agama tu. Orang ni betul-betul berugama. Baru cukup komplit, orang tu dia panggil orang berugama. Tapi kalau semata-mata anak tu berjuruh salih, nak pergi sekolah salih siung tangan, tapi ngaji fardu ain tak lepas, tak berjuruh lagi, tak berugama lagi. Juruh lah ni ramah Cina berjuruh, Amerika berjuruh. Nah, hidup disiplin, pembersih, jaga masa, jaga apa, tak berjuruh. Tapi tak ada ugama. Orang lah ni kita nak orang ada ugama. Apa maksud ada ugama? Ada tiga benda tu di diri dia. Kalau dia sudut moral agama lain ada. Gapo dia beza kita agama Islam dengan agama lain? Ini tiga benda ni. Dari sudut juru, bangsa lain ada hak juru. Amerika nampak disiplin lagi, tertib. Demo kata kalau pergi Amerika jual surat khabar dia, piti surat khabar. Tak ada tuai pun. Ambil surat khabar ping. Tak ada lagi pergi curi. Sepanda surat khabar yang curi dia pergi jual. Tak ada lagi. Tapi ada agama? Tak ada agama. Maka orang-orang selain daripada agama Islam, dia hanya menekankan moral, dia panggil. Moral ni perangai. Kalau mengaji sekolah, dia panggil ilmu moral. Moral ni perangai. Disiplin, hormat kepada orang tua, jangan buai siapa, hidup kena gini, jangan menyusahkan orang. Hak ni moral. Beza apa dia? Moral. Kita orang Islam tak ada moral. Orang Islam yang ada akhlak. Dia beza akhlak. Oh, yang ada akhlak. Islam tak ajar moral, yang ajar akhlak. Moral ni dia mengajar seorang jadi robot. Tahu ke jadi robot? Kerah kena disiplin. Senyap. Tidur jangan gerak. Moral ke? Nampak? Tengok Jepung. Biasa tengok Jepung. Ha ni. Bersohor dengan moral dia. Nampak? Tidur. Gi kerja. Klik kerja lewat. Gi kerja awal. Marah kot bini. Bapa kerja. Kena kerja sungguh-sungguh. Hidup untuk bekerja. Bekerja untuk hidup. Ya hidup untuk bekerja. Ya kerja cari duit. Dan bekerja untuk hidup. Nak cari piti, cari apa. Maka hidup laku ni tidak ada jiwa. Tahu jiwa? Tak ada perasaan. Maka melahirkan manusia seperti robot. Jadi robot. Nampak disiplin tapi macam robot. Hidup laku tu. Kita manusia ni bukan robot, kena ingat. Sebab tu agama kita ajar moral saja. Moral ni disiplin. Islam tak ajar disiplin, tak ada. Ya ajar, Islam ajar membuat benda laku ni boleh pahala, buat gol ni dapat dosa. Ha ni perangai. Maka kita akan buat sesuatu ku dengan perasaan kita. Ha, Islam yang menitik berat perasaan orang. Maka kita timbul istilah ikhlas. Ha, dalam moral tak ada tu. Moral buat lagu tu. Hidup dengan disiplin lagu tu macam robot. Tetapi Islam yang ajar kita buat satu benda dengan perasaan kita. Oh, hamba buat dengan ikhlasnya ambil. Jadi kita buat satu benda puas hati. Maka kita hidup dalam keadaan tenang. Kerana buat sesuatu dengan jiwa kita. Tetapi di Jepun, kita nampak negara dia, Masya Allah deh, disiplin dengan apa dia, dengan moral dia. Tetapi ada hospital mati. Tempat dia ada hospital mati. Kita pun ada ni, hospital mayat. Ni hospital mati. Hospital mati lagu mana, kita daftar. Cik kita, kau kita sendiri boleh daftar. Nak mati lagu mana. Nak mati, hok go 150. Hok 200. Nampak, dia cocok racun selur-selur. Hok tu nyampe dengan kapok lalu atas pala. Hok go 50 ya, tu pahaya kapok selalu atas pala. Nampak, hok murah-murah lagu tu. Ada apa? Hidup di dalam tekanan. Nampak benda kemah tapi tekanan. Sebab apa? Dia tak jelaya jiwa. Orang manusia ni dia ada jiwa. Dalam tubuh dia ni ada rohani, ada jiwa, ada perasaan, ada apa dia. Maka kena layak. Maka agama Islam paling melayak perasaan orang. Buat dalam keadaan ikhlas, hidup dalam keadaan suka, hidup dalam keadaan gembira. Kerana dia yakin dia akan dapat pahala. Hatta mati pun orang Islam dia akan suka kalau pergi. Orang kafir kalau pergi sudah selalu dia. Oh, kalau tak benar kat sudah kita mati, tak ada beda. Kita orang Islam, kalau mati pun benar, syahid. Kalau benar pun benar. Sebab itulah orang kafir paling takut berperang dengan orang Islam. Kerana dia kata satu bangsa yang tidak pernah kalah. Satu agama kepercayaan yang kalau perang, dia tak akan kalah. Kalau dia mati pun, dia anggap dia mati syahid. Kalau dia benar pun, dia benar. Oh, pening kepala orang kafir, tak ada lagu tu. Sistem dia lagu tu tak ada.
Dia nak hanya so saja dunia. Kerana orang kafir memiliki dunia. Kita memiliki dunia dan akhirat. Sebab tu jiwa kita, sebab tu ketenangan itu berada di dalam agama. Orang okay, buat gini Amerika duk cari ketenangan. Lah ni duk serabut. Lah ni duk cari moden, tak ada tenang pun ke moden. Akhir cari nak cari benda-benda lagu ni, benda-benda rohani. Baru nak cari ketenangan baru ni. Barulah dia ingat kepada agama. Sebab tu setengah orang kata, apa pentingnya agama? Sedekah Allah Taala dah beri akal kepada kita ni. Akal ke Allah Taala beri dah. Kita tahu baik buruk. Akal dah dah. Cakap tak tahu benda ni baik, benda ni buruk, akal dah dah. Apa perlu lagi agama? Dah akal ada dah cukup lah. Orang dunia kaya fikir akal dia lah. Dok, agama boleh menenang kehidupan seseorang. Kalau dengan akal, tak boleh. Tu tengok Amerika apa-apa semua. Modern tetapi Allahu Akbar. Masalah sosialnya, akhlaknya apa dia Allah lah. Berat-berat sangat. Nah. Jadi iman ni benda dalam iman. Benda dalam iman. Maka tiga benda ini, Islam, iman dan ihsan itu membentuk manusia. Membentuk manusia bukan menjadikan manusia itu robot. Displaying lah gapo dia. Dak. Manusia yang berjiwa, manusia yang sempurna dipanggil insanul kamil. Nah. Dia kata iman itu adalah dasar kedua dan tiang agama. Iaitu hati membenarkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Hati kita kata ya. Ada orang mulut kata ya. Kita tak sahih nak mulut. Mulut hanya di Islam. Islam ke kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Islam itu apa maksud mengucap? Mengata mulut. Mulut kita kata, saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya. Yang lain bukan Tuhan sama sekali. Sekalipun dianggap oleh orang kafir benda itu Tuhan, benda itu hanya syirik ja'li. Syirik yang direko-reko oleh orang kafir. Disengkau-sengkau benda itu makhluk pun. Gitu. Lepas itu kita pun sebut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Maka kita diperlakukan hukum Islam. Apabila orang bercakap dengan dua benda ni, bertutur dengan dua benda ni, maka dia diperlakukan hukum Islam. Dia sembelih kita boleh makan dah. Dia boleh berkahwin dengan perempuan muslimat kita. Dia boleh buat benda-benda yang berhajat kepada Islam. Boleh dah lah, tak ada masalah apa lah. Manakala hati pula, kalau hati dia tak percaya, sebut asyhadu alla ilaha illallah tapi dalam hati tidak percaya, waktu kita suruh ke Tuhan. Hak penting mulut dia sebut, maka dia dihukumkan sebagai orang Islam. Orang mukmin belum lagi. Nah. Ada seorang badui mari temu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Saya orang mukmin ya Rasul, saya mukmin. Maka Rasulullah kata, lasta bi mukminin, mung tak mukmin lagi. Tapi muslim baru, orang Islam baru. Mukmin ni dia kait dengan iman. Mukmin lebih tinggi kedudukan dia daripada orang muslim. Orang muslim ini hanya mengaku zahir. Kita hukumkan dia sebagai orang Islam lah. Sebab zahir dia mengucap dah, dia mengiktiraf Allah Taala sebagai Tuhan dia, dia iktiraf Nabi Muhammad sebagai rasul dia, dia mengiktiraf benda-benda yang perlu beriman tu. Rukun iman pula, ni martabat kedua. Ada orang Islam saja, iman tidak sampai lagi. Nah. Maka hukum orang mukmin pula, hati dia pula percaya. Macam mana hati boleh mempercayai sesuatu? Mesti kita kena belajar. Mesti kita kena tahu. Mesti kita kena faham. Satu benda kita nak percaya, kita kena faham dulu. Misalnya ada orang mari kecek dengan kita. Cuit kita. Ni haji. Kita nak kecek cerita ni, ayat cerita. Ya, ayat cerita kita. Kita tak faham, ya kecek apa dia. Kita nak percaya, boleh percaya tak? Oh, ya kecek. Kita boleh tak mempercayai benda yang kita tidak faham? Boleh tak? Dia kecek bahasa Tamil. Merambang gapo dia mau kecek gapo dia. Aku tak faham nak kecek. Oh nak percaya lah ke mana mau kecek kata mau kecek bahasa Tamil. Ay, tak faham. Maka dia kena faham dulu baru boleh percaya. Ne? Boleh kau tak? Kita duduk rumah, duduk jiru pasu bunga. Duduk sulai baju kau, duduk tengok TV, duduk ni. Lazada cerita gapo dia lepas ni. Kabar-kabar boleh faham rukun iman. Tak boleh, dia kena mari mengaji baru-baru faham. Tak boleh duduk rumah kabar-kabar saya faham dah, saya beriman dah. Beriman ke apa? Percaya ke apa? Percaya ke apa? Percaya ke tu lah. Tengok, buat makcik percaya pada Tuhan, percaya lah. Lepas tu buat macam, makcik beriman lah, beriman ke apa? Beriman lah, beriman ke apa? Dia tak boleh nak royak. Berat lah kotu. Maka kena belajar. Nah, rukun iman ni dia ada nek perkara kita kena percaya dengan hati kita.
Maka percaya dengan hati itu hasil daripada satu kefahaman yang timbul daripada pembelajaran. Boleh kau dok Tuhan nak wi kefahaman tanpa belajar? Boleh. Tetapi Tuhan tak wi kepada pok kita semua ni, Tuhan wi kepada jari-jari orang. Tu rezeki ke dia. Dia boleh mari beriman dengan penuh yakin tanpa ilmu, tanpa belajar boleh? Tak apa. Ada. Tetapi jari lelaki tu ni, cakap kita, maka standardnya kalau nak boleh iman, kita kena mari belajar. Gapo dia kau rukun iman gapo-gapo nah. Dia kata rukun iman terbahagi kepada 6 perkara. Ni kena percaya dengan hati. Hasil percaya itu kerana kita belajar. Kita faham, kalau belajar tak faham tak boleh beriman lagi, tak sah. Kerana beriman itu pegangan hati. Kita nak pegang lagu mana bagi tak faham? Supo kita lah duduk bahas-bahas satu benda, ama tak boleh pegang lagi masalah ni, tak tahu apa dia tak faham lagi. Kalau dia kita faham, gitu maksud dia. Dia boleh pegang dah. Boleh pegang lah. Hamba faham dah. Ni tak faham kabar-kabar nak pegang, pegang apa? Pegang hok tak faham kita. Mana boleh pegang tak faham? Kena pegang bahagian faham lah. Rukun iman terbagi kepada 6 perkara. Pertama, beriman dengan Allah. Lepas ini dia akan sebut maksud beriman dengan Allah. Beriman ni maknanya percaya penuh dengan Allah Ta'ala. Ayat dia tak habis lagi. Percaya kamu dia kepada Allah. Percaya Allah. Percaya kamu dia. Percaya Allah Ta'ala tu ada. Percaya Allah Ta'ala tu kuasa. Percaya Allah Ta'ala tu ada iradat, kudrat, ilmu, samuk, basuk. Kita percaya belakang. Percaya Allah Ta'ala mencipta langit. Percaya. Ya? Tak habis lagi ayat dia. Cuma kita sebut cara umumnya. Percaya kepada Allah. Alik belakang tu ada sambungan ayat dia lagi. Supaya kita lah. Hamba percaya kepada Allah. Percaya. Percaya buat kepada dia ke dia. Percaya dia kecek. Kau percaya cerita ni. Kau percaya kepada dia ke dia. Semata-mata percaya. Percaya kepada dia. Mesti ada kepada dia. Kita percaya kepada dia tu. Maka percaya kepada Allah tu, percaya dia Allah Ta'ala tu ada seterusnya lah. Beriman dengan para malaikat. Kita kena beriman kata malaikat ni bagi ada, bukan bagi khayal, bukan bagi tipu. Bukan kata Nabi Muhammad nak menakut-nakut ke umat dia, kata malaikat ada. Muak jahat lah ada malaikat tu dia. Muak baik ada malaikat. Bukan kata Nabi Muhammad ni tipu sahaja masyarakat umat dia, supaya umat dia jadi juruh, dia kata malaikat ni ada. Kita kena percaya malaikat ni bagi ada sungguh, sekalipun kita tak nampak kelih. Tak pernah jumpa pun malaikat. Kalau jumpa tentu lari beradah kita. Nama? Jumpa jenis pasal nakut. Jumpa malaikat pun lari. Sekalipun kita tak pernah jumpa, kita kena yakin sungguh-sungguh malaikat ni ada. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Sekalipun kita tak nampak siapa kita mati. Orang kata malaikat tak ada. Amal tak boleh terima akal kata. Wajib kata malaikat ni kena ada. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Percaya yang ada Allah Ta'ala turun ke kitab-kitab daripada langit. Ada dia. Orang turun jatuh selebok gitu jatuh. Selain daripada Al-Quran, kitab Taurat, Zabur dan Injil turun sekaligus. Turun setokoh. Daripada langit turun setokoh. Gelegum jatuh. Nabi Musa pergi munajat dan dapat kitab Taurat. Buat klik dia. Kitab Taurat. Buat klik. Apabila dia tengok umat dia sembah lembu, maka dia nak marah, dia pegang kitab Tauratnya rembah hacu berang. Nabi Musa ni baking. Padai dengan umat dia Bani Israel. Bani Israel ni keturunan ayuh-ayuh pada ni Yahudi lo ni. Orang dia cukup degil. Yahudi ni cukup degil tak dengar kata. Orang bijak tapi tak dengar kata, jenis cepat. Orang panggil apa dah? Ceridik tak boleh topel. Bodoh tak boleh hajar. Ni mana? Ceridik tak boleh nak topel. Ceridik tapi tak boleh nak topel. Allahu Akbar. Kerah pala Bani Israel ni. Maka Allah Ta'ala lantik seorang Nabi. Sesuai dengan keadaan umat dia pada masa tu. Soho dengan ahli sihir. Ilmu sihir kau gawa dia. Maka Nabi Musa jadi Nabi dia. Nabi Musa so. Ada sepupu dia. Ada kata riwayat kata adik-beradik dia. Nama Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun. Nabi Harun ni jeli lemah lembut. Maka apabila dia nampak klik Nabi Musa munajat, dia tengok umat dia sembah lembu, maka dia pegel kitab Taurat baru turun daripada langit. Nyerembah berah hacul lembu, dia pergi cari Nabi Harun. Nunggu kata dia nak pergi munajat dengan Allah Ta'ala 40 hari 40 malam. Maka Bani Israel dia kira malam sehari, tengah hari sehari. 20 hari tu kata habis dah lah. Tengah hari so, malam so. Tengah hari so, malam so. Nabi Musa kata 40 hari 40 malam. Nyoba he 20 hari 20 malam lah jadi lagu tu sehari so malam so. Malam lepas pada 20 hari dia kata Nabi Musa tinggal ada dia. Maka ada seorang nama Musa juga, Musa Samiri nama dia.
Maka dia buat satu patung daripada lembu, maka dia ambil satu tanah. Tanah ini ketika nak umat Nabi Musa lari daripada Firaun. Lari daripada Firaun, maka Nabi Musa katak Laut Merah pecah jadi 12 lorong. 12 kabilah, ada dalam 120,000 orang ikut Nabi Musa. Firaun pula dengan tentera dia 2 juta orang hambak. 2 juta orang hambak Nabi Musa. Siapa laut tu? Akhir putus asa dah Nabi Musa kata sudah lagu mana. Kau dia kata sudah mati kita. Firaun tu hambak dah dengan tentera berkuda dia apa dalam 2 juta orang tentera ikut sudah lah kata kita mati lah. Nabi Musa kata tak apa, tak ada masalah apa. Maka dia kata tukar dia belah, maka pergi. Apabila pergi tu dalam ramai-ramai pergi tu seorang penganut umat Nabi Musa, pengikut Nabi Musa nama Musa Samiri. Nama Musa Samiri nama dia. Musa juga. Tengah-tengah orang dia unggah masuk ke dia tu, dia perasa ada seorang tak pernah dia lihat. Bukan Bani Israel lah. Tak pernah tengok. Orang ni naik kuda seorang. Dalam ramai-ramai ada seorang naik kuda. Peliknya kuda tu setiap kali dia jirik di tanah akan timbul pokok. Titik-titik. Pelik. Orang lain tak perasa dok tengah kaluk ni unggah pada nang. Maka dia perasa. Apabila perasa dia kepal tepat tanah. Kok kuda tu jirik tu tubik tanah, dia kepal bubuh dalam poket dia. Maka apabila dia buat lembu tu, maka dia ambil. Tanah tu dia pekung dalam tu hidup lembu tu. Kuda tu, dia jirik tu. Kok ikut sebenarnya Jibril. Dari Nabi Musa tu ada seorangnya Jibril, dia naik kuda nama kuda tu Hayah. Hayah ni maknanya hidup. Ingat kita di atas muka dunia ada benda tak boleh nampak. Macam hidup. Boleh nampak? Boleh nampak dah hidup ni? Tak nampak dah. Nampak tubuh dia lah nampak. Hidup tu tak nampak. Akhirat, benda-benda yang tak nampak, tu hewat rupa di akhir-akhirat. Maka antara rupa hidup ini adalah seperti seekor kuda putih. Maka Jibril naik kuda tu naik hidup. Dia naik hidup. Maka hidup dia setuh di tanah, hidup lalu pokok. Setuh. Maka Musa Samiri ambil pun dari pokok. Begitu juga mati. Mati ni kita tak nampak. Mati dah lah kawan tu. Kenapa dia mati ni? Maka di akhirat Allah Ta'ala akan gambar akan mati ni wak rupa seekor kibah. Kibah besar. Yang mana kibah ini akan disembelih di antara syurga dengan neraka. Lepas pada orang masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, maka Tuhan kata, mari Jibril wak mari mati. Wak mari mati. Maka Jibril pun menarik seekor kibah yang besar. Kibah. Hak tu mati tu, mati-mati orang tu, mati tu, 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 benda tu. Atas muka dunia kita tak nampak, tapi apabila akhirat tu, rupa-rupa benda yang tak nampak. Maka mari, mari direboh ke di antara syurga dengan neraka, maka katanya Allah Ta'ala, semelih mati tu, biar mati. Semelih mati, biar mati. Maka Jibril pun mari semelih mati, maka matilah mati. Tak ada dah lah mati, matilah mati. Maka bersyukur hilalah orang dalam syurga. Ya kita tak mati. Dulu bimbang lagu takut-takut kita mati. Duk suka-suka lagu ni takutnya mati juga. Maka apabila tak mati, mati dah mati. Syukur orang dalam syurga. Ya ambo tak mati dah lah. Orang dalam neraka selok bertepik. Ah ambo ingat ada harapan mati. Kayak sakit-sakit mati tak ada lah. Tak mati rupanya. Oh nyanyo berjerit selok orang dalam neraka. Ani hidup dengan mati. Apabila pekung lagu tu marahlah. Nabi Musa turun daripada munajat 40 hari 40 malam, maka dia rembah kita tahu rak dia. Gi cari Nabi Harun. Mana Harun? Jumpa duduk dalam kemah. Dia pegang dia senyuh. Ni. Dia pegang janggut Nabi Harun, pegang kepala. Dia senyuh gini. Takutnya Nabi Harun berubah sebelah. Janggut dia jadi berubah sebelah. Nabi Harun ni rambut dia jadi berubah sebelah, rambut sebelah. Berubah. Sebab apa? Sebab dengan jekoh di Nabi Allah Musa alaihi salam. Sore-sore lelaki di dalam syurga yang berjanggut Nabi Allah Harun alaihi salam. Janggut dia sebelah hitam, sebelah putih. Semua orang lelaki dalam syurga ni tak ada janggut. Akhirat ni janggut tak ada ni. Orang dalam syurga, orang lelaki umur 33 janggut tak ada. Macam Leonardo DiCaprio lagu tu. Nama nama. Tak ada janggut, tak ada janggut. Kalau berjanggut lagu ni nampak dah tua. Nama, nampak tua. Sekalipun nampak macam arak kau gambar dia dah. Tak ada janggut. Orang lelaki di dalam syurga tak ada janggut. Ni nak kata kitab yang diturunkan ke semua bertokoh lagu ni. Tokoh. Turun tokoh. Zabur ini. Kecuali Al-Quran. Al-Quran turun. Turun seluruh-seluruh. Dalam masa 23 tahun. Turun seluruh-seluruh kepada Nabi Muhammad. Bukan turun kertas. Bukan turun lembaran. Kalau semua tu turun lembaran. Turun tokoh lagu ni lah.
Manakala Al-Quran ni turun dengan wahyu daripada Jibril. Buat mari awak cerita, maka Nabi Muhammad panggil sahabat tulis. Tulis. Cukuplah Al-Quran dalam masa 23 tahun, cukuplah 30 juzuk. Neh. Ha. Tu, percaya kepada kitab. Berarti kita kena percaya ada kitab yang diturunkan leret daripada langit. Kitab ini bukan buatan manusia. Bukan rekaan nabi-nabi tu, bukan rekaan Nabi Musa. Bukan rekod Nabi Isa, bukan rekod Nabi Daud alaihi salam. Semua tu mari tokoh betul sungguh mari Tuhan. Dan apa yang ada di dalam dia wajib kena percaya. Sama ada cerita mengenai hak zaman dulu, cerita Al-Kahfi, surah Kahfi kau deh. Cerita-cerita zaman dululah wajib kena percaya. Yang kata oi jolo kau orang ni tidur sampai 300 tahun. Cerita surah Al-Kahfi. Dari Al-Quran sebut. Ada orang mati 100 tahun ada. Dia duduk jalan-jalan, dia duduk mikir, kata, Tuhan lagu mana pergi duduk orang mati? Lagu mana Tuhan nak buat, kata. Tiba-tiba Tuhan nak tunjuk kepada diri dia, dia pun sandar. Sandar di kebun dia. Tuhan mati dia, hancur lebur dia. Habis, anak habis dah. Dengan keledar-keledar, dengan makan dia, kogawa dia, habis. Maka Tuhan pun pergi duduk dia. Pergi duduk dia pun, dia kata, apa? Oh, seru pelik tidur hari ni. Habis dah. 100 tahun tidur. Habis berubah dah. Makan ni keledah dia mampu dah. Maka Allah Ta'ala pun tanya. Mari malaikat nyamar kepada dia tanya. Dia mau tidur lama mana? Dia mau tidur sehari berkali berat ni tidur setara ni. Tidur setengah hari, sehari lagu tu. Maka katanya malaikat dah dia mau tidur 100 tahun. 100 tahun lagu mana? Dia mau tidur sebentar. Katanya malaikat cuita tengok keledah dia mau. Hancur dah. Belulai-lulai pun hancur dah. Maka Allah Ta'ala nak tunjuk kepada dia. Dalam Al-Quran belakang cerita ni. Allah Ta'ala penghidup depan dia, keledah dia. Mula-mula tu kupu tulis dulu. Lepas tu balut dengan orang. Balut dengan darah. Balut dengan kapur. Depan dia tengok. Barulah dia percaya lagu mana cara tu nak penghidup manusia. Tu cerita dah. Cerita macam-macam dari Al-Quran ni cerita. Sama ada hak benda dulu. Wajib kena percaya. Ni bukan cerita khayalan. Bukan cerita Disneyland ni. Disneyland kau fairy tale kau. Nama? Fairy tale. Once you upon a time and go. Bukan apa dia. Kecek tak tahu. Kita nak kecek pun salah dah. Nama? Duk ngau. Baca kau anak-anak sebelum tidur. Pas mula ngega. Bunia lah. Ngega apa dia. Jangan nak baca benda-benda lagu tu. Bodoh ni terbawa sangat dengan imaging dia. Baca cerita Nabi. Baca cerita Sayyidina Fatimah. Baca cerita sahabat. Baca cerita wali. Ni duk baca cerita kambing. Cerita itik. Cerita dinosaur. Cerita goni. Cerita labi lah. Mula budak mengigar jadi labi lah. Kenapa dia? Nampak? Cerita pelik-pelik belakang. Lepas tu mula perangai jadi pelik-pelik. Budak dia terikut imaging. Lebih-lebih lagi dekat dengan tidur. Ada buat kita ni setahun yang cerita. Setahun gapo ni. Dekat dengan tidur. Tujuan apa dia? Antara pelajaran yang paling budak boleh ambil ketika nak tidur. Sebab tu dekat nak tidur kita mok kau apa dia? Gi tidur dia. Ajar lagu tu. Royak cerita kau apa dia buka. Nama, royak baca cerita Nabi kalau hak jatuh, cerita Nabi Muhammad. Neh. Royak kalau cerita itino baca cerita Fatimah. Ni pok dia pun tak tahu. Fatimah hok mano? Hok mano nak baca cerita apa dia tak tahu. Jadi ajar lagu tu. Maka manusia ni kita nak royak ni. Nak ajar anak, nak suruh dia masuk dalam otak dia ketika dia dekat nak tidur. Dekat dia nak arik tu, kita royak gapo-gapo. Royak, dekat dia nak jenera tu kita royak. Jadi anak yang baik. Jadi anak yang soleh. Jadi kekasih Tuhan. Biar dia tidur dengan lagu tu. Otak pada masa tu, dia panggil minda separa sedar. Kita ni sedar ni, tengah duk kagoh gini. Dia dekat-dekat dengan otak sedar ni, ada separuh sedar. Separuh sedar ni masa tu kita nak setting otak. Dia panggil setting otak. Waktu kita nak setting otak manusia itu supaya nak buat gapo-gapo. Ha masa tu. Kita royak tapi jangan guna kata jangan dah. Jangan ngejah anak dara orang dah. Jangan tak payah. Minda pada masa tu jangan sebut kata jangan dan tidur saja. Royak arah saja. Jadi anak yang bertakwa. Namo rajin semaya. Taat kepada orang tua, ngaji bersungguh. Jangan kata, jangan isap rokok, jangan tinggal semaya. Jangan sebut jangan tak faham. Ya jangan minda separa sedar ya ke kata yo. Sudah. Nama kata jangan merokok dia kata, mok suruh merokok rupanya. Nama ya faham lagu tu. Minda separa sedar. Keduanya minda ini ketika kita nak daripada tidur nak bangun. Hari-hari tu, nak bangun tu sebelum daripada segar betul, masa tu kita kena setting. Ajar. Tanya anak-anak, ajar masa tu.
Bukan kata anak bini kau gapo dia, kita arah dia pada masa tu. Nak suruh dengar tu minda separa sedar. Sebab tu kita jangan biar anak tengok TV sampai jenera. Sebab dia tengok jenera. Tengok Gusti. Dia setting budak jadi ganah. Tengok mainan orang nak repih Gusti ke? Oh, tengok anak dara orang repih tekok. Iya, Fatina ni orang nyangailah anak orang yang repih. Oh, Gusti, Gusti dok setting otak Gusti. Tengok kucingnya sepak, tengok mak dia nak kocoh. Ha, jalanlah tu, Gusti dah tu. Oh, jadi itu cara. Jangan ajar terlelak depan TV, jangan. Jangan ajar gapo dengan muzik kau siapa jenis kau jangan jalan aku tu. Nya pasal walkman kau pasal gapo dia. Kau nak tidur biar kosong. Jangan capung dengan benda. Ha, kita setting. Tu cara dia, neh. Percaya kepada kita. Sama ada cerita yang telah lepas, cerita yang sekarang, cerita akan datang. Dalam aku yang kata kiamat ni akan berlaku, apa dia syurga dengan aku, wajib kita percaya apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab lain. Kalau ni Al-Quran saja tinggal lah, yang lain semua diselewi dengan bidah. Kitab tu betul rasanya habisnya putar ke orang apa semua, yang tinggal lagi, yang selamat sampai akhirat adalah satu kitab saja, iaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga dia sampai kiamat. Al-Quran. Siapa sekarang tak boleh orang nak selewing. Orang itu kawal sebutir dari Al-Quran. Gagal kepada orang tahu. Oh. Kita dulu orang tak tukar-tukar. Tak boleh nak pasir. Betul kodok. Tak boleh nak pastikan. Tetapi apabila Tuhan kata, ambo yang menurunkan Al-Quran dan ambo yang akan jaga. Maka salah sikit saja Al-Quran gagal kepas lalu. Sebab lah ni tengok, salah sikit lah. Orang boleh detect lalu. Oh, salah ni Al-Quran ni. Ni cetokan ni salah. Tengok tu yang jaga. Beriman dengan kita. Beriman dengan Rasul-Rasul. Wajib kita kena percaya. Kata ada bagi Allah Ta'ala itu Rasul-Rasul. Apa maksud Rasul? Seorang lelaki yang diutus daripada Allah untuk mengajak umat, mengajak umat kepada kebenaran, ajak kepada tauhid, ajak kepada Allah. Rasul-rasul, lelaki dah, perempuan tak ada jadi rasul, tak ada perempuan. Sebab apa? Sebab martabak dia lelaki memang lebih sempurna daripada perempuan. Nah. Oh sedap dia jadi orang jantan sempurna. Dok memang tradisi dia lagu tu dah. Kita nak kata lagu mana? Okey. Macam lagu ni lah. Kereta dengan anak kecil kereta. Orang saya ke dia. Kereta ko anak kecil dia. Oh saya kereta lah anak kecil berapa ya kereta saya. Ada yang kata dok saya anak kecil. Dale dia kereta tak tanah anak kecil tak dalam rumah. Alah lagu tu lah. Sekalipun perempuan tidak sempurna, no, tetapi dia menyempurnakan lelaki. Sekalipun besarnya lelaki, tapi dia ada satu benda yang ada di perempuan yang menyempurnakan dia. Kena terima lah. Maka katanya Nabi, perempuan yang sempurna ni ada 4 orang saja. Dalam manusia seramai-ramai berbelian perempuan ini hanya 4 orang perempuan jadi sempurna. Pertama, Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Isteri kepada Fir'aun. Kita lah ni nikah dengan orang tak berjuruh sikit, pecah telekung nak buat apa tahu untuk lelaki hamba. Eh, Asiyah ni bini Fir'aun. Kenal tak Fir'aun setara mana? Oh, Fir'aun ni tak ada apa lah. Kita tak lelaki itu sikit buat alasan dah. Tak boleh nak gini, tak boleh nak buat gana. Ni bawah Fir'aun, Asiyah boleh jadi lagi orang berjuruh di bawah Fir'aun. Asiyah binti Muzahim. Keduanya, ibu kepada Nabi Allah Isa, iaitu Siti Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ketiganya, isteri Rasulullah, Khadijah, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah Al-Kubra. Nama. Keempatnya, anak Rasulullah sendiri, Sayyidina Fatimah binti Muhammad. Empat orang perempuan ini diintirah oleh Nabi perempuan yang sempurna. Perempuan payah nak sempurna. Sebab tu perempuan tak boleh jadi Nabi. Kerana Nabi dia mesti sempurna. Kalau perempuan jadi Nabi susah. Ayat Quran turun. Tak boleh turun. Amba period. Payah jadi duk ikut dia apa cikgu. Nama. Faham orang ni apabila period dia jadi mari perangai. Yang panggil orang tua, yang panggil naik jenung dia. Yang mari perangai dia.
Dia mari perangai dia. Sekali duk masuk singgah jadi, tahun hari ni tak jadi. Ha jalah dah tu. Jangan nak marah ke dia. Sekali muka senyum semacam hari ni muka masai serupa cuka. Ha jalah tu. Tak leh nak marah. Dia mari perangai dia. Dah tu nak kata gua mana? Tak leh nak kata gua mana. Nah. Sekali letak pinggir selu-selu hari ni pakai pekul lagu tu. Kleping, kleping. Ha jalah dah tu. Nampak tak leh nak kata lagu mana tu. Dia musing dia. Maka dalam syarak pun kata kalau orang mari period ni kalau dia berubah perangai tak jadi nusyus. Tak jadi nusyus deraka. Kerana standard KL dia tu. Standard KL dia lagu tu. Memang lagu tu yang akan jadi. No. Maka orang jatuh kenapa? Eh? Time period dia lagu tu. Kalau berubah perangai, jadi sensitif, jadi gapo. No. Harus-harus sikit. Oh, demo sedap. Contoh demo sakit perut lagu mana? No. Orang tak tanya khabar, tak khabar dia sakit perut lagu mana? No. Dia sakit perut sebelah depan pula tu. Jadi payuh je itu. No. Sakit perut sebelah depan. Ha, contoh demo lagu mana sakit perut. Nak tanya khabar, nak suruh agak ni, suruh kan. Ha, pening pala juga. Ha, yang mana syarah kita ni. Ha. Itu kena terima lah. Itu kata perempuan. Nabi ni kena lelaki ni. Tak boleh perempuan jadi masalah. Keduanya perempuan ni yang guna perasaan tu banyak. Yang jiwa tu banyak lebih daripada kurang daripada akal. Akal dia tu hanya so saja. Nah, nafsu ataupun jiwa dia ikut perasaan tu 9 dia ikut perasaan. Manakala lelaki ni akal dia 9 ikut perasaan tu so saja. Nafsu dia so saja. Sebab tu kuasa tolak, kuasa apa dia dalam rumah tangga, ditanggung suami. Oh tak adil, patut kena beri kepada saya lah kuasa, kuasa cerah ni. Ha tengok. Oh kalau beri kepada orang Tino kuasa cerah kak. Eh tidak ambil suruh beli kuah, bapa dia mau beli halio. Tak dengar kata berapa kali dah salah berapa, cerah 3 selalu. Hari ni kena 3 dah. Dah lah 3 kali sehari. Cerah 3 kali sehari. Ambo suruh beli gula tukang kari. Hak tu kata dok koyak, orang pesan tak dengar. Nampak macam tulis doh. Pas beli salah. Orang suruh beli sekilo, beli 2 kilo. Bazi binti ham ngepek habis tak apa rumah. Habisnya lerak gula-gula. Habis kih cerah gapo tahu. Obat gigi ambo suruh tekek kat ni, apa dia mau tekek kat atas ni tahu. Habis obat gigi pun tak ada juga. Nampak cerah nampak berak cerah habis dah. Orang jantan ni payah juga nak lepas cerah. Nampak. Tok laki bini sepak tak cerah lagi. Nyok kekang atas belakang, nyok bahang langsung atas palo sabar. Namo darah dah atas palo Allahu akbar ingat ke anak-anak ya Allah ne. Nyok ambil sekuk ngan beledi nyok katuk atas kelegai bengai palo kawe tu pun senyak lah, nak kata gua anak sabar sikit ya. Namo. Kalau orang Tino buat lagu tu. Oh bangun cacik. Eh demo tak tahu. Ambo boleh cerah demo. Nak lah ni ha no. No. Orang jatuh tu gak mepeh. Kalau kena marah tu gak mepeh kok bira. Tak berani masuk dekat mepeh. No. Ha tu tradisi orang Tino ni. Ya debe mulut ya. Ya debe mulut. No mulut dia gak. Marilah siapa dia gajah rimah pun mepeh. Tok laki rela lari. Mepeh bawa anak-anak tak leh mak mu jadi singa dah tu. Rok lari. Nyo kekoh hari dia jadi singa ya kekoh hari tu lari buat beli aiskrim. Mepeh tak berani senyap tok laki. No. Sayyidina Umar yang ngepek boleh. Sayyidina Umar ni tak ada orang berani. Kedai kopi di mana senyap orang tak berani. Orang samsing setara mana duduk senyap depan Sayyidina Umar. Satu kali seorang sahabat nak pergi mengadu kepada Sayyidina Umar, bini dia ni banyak mulut, mengepek pacerah, serabut otot, mepek, duduk tidur kepala soh macam. Nak tenang tidur kepala soh. Kalau tidur rumah, oh tidur pacerah kata. Nyepek gak sikit, ah sudah, tak boleh nak tidur kata. Tidur kepala soh, mepek. Akhir sekali pergi jumpa Sayyidina Umar nak pergi mengadu kepada Sayyidina Umar. Isteri ambo ni banyak mulut telajuk. Ngamuk dulu suka ingat banyak mulut. Apa jadi telajuk ni jadi kau pelik pula. Pergi mengadu dengan rumah Sayyidina Umar. Pergi rumah Sayyidina Umar. Nak ketuk pintu dengan orang bunyi suara. Bunyi apa bini Sayyidina Umar duk ngepek kepada Sayyidina Umar. Paruk lagi kena. Sayyidina Umar hodai best kali pun senyap. Tak kata apa dia. Oh apa lah kotor lah. Dapat. Luar rumah bukan main. Buah kakak nak. Rumah tak bercara. Ngepek kakak nak. Senyap Sayyidina Umar. Kawai tu kata Allah. Sayyidina Umar kena juga. Paruk pada ambo lagi. Nama. Tak jadi nak mengadu. Dia pun tak ada petua lah mana. Lagu tu kalau ada ayat-ayat pun tak jadi kawai ni. Nama. Nak kelik lah. Apabila nak kelik Sayyidina Umar perasa kawai tu nak kelik. Rasalah Sayyidina Umar mengok kawai tu nak kelik. Dia pun pergi ke pintu. Belah-belah bini dia ngepek lagi tak berhenti kawai tu. Non-stop. Brem. Sekali ada mulut. Brem. Belah dia masuk ke bunyi mulut. Brem. Bunyi mulut. Waktu suap nasi ke anak-anak jadi banyak mulut tu. Yang mengalir ni duduk zikir. Orang patut selawak tadi masuk nasi. Brem. Masuk nasi. Bunyi sepa murah. Cabut ekor. Putus ekor. Cabut mucung dah lagu ni. Kalau kecek tahap ni. Ui makan. Apabila lagu tu saya ni nama panggil. Bapa ni ada hak apa dia ni mari rumah hamba. Dia kata, dok ingat mari nak mengadu. Mengadu ke apa dia?
tak tahu ambo sebenarnya gini lah. Nak mari mengadu bini ambo ni banyak mulut sangat dok mengepek suruh nasihat lawi ayat-ayat gapo dia kau nak suruh dia senyak sikit. Pati ambo siapa dua mu kata imu pus diri wahai umma kena paruk lagi pada ambo ambo rasa tak jadi lah mano supo tolo berat pada ambo lagi. Katanya Saidina Umar kita tok laki lagu tu lah. Namo anak-anak kita dialah jaganya. Namo makai pakai kita dialah cara. Oh dia cara kita dah nak sabarlah. Hak tu kita boleh pala dengan itin ni pala di sabar tu lah. Namo bila-bila gredon namo Allah ingat tu. Hai ingat Nabi Muhammad yang kata namo boleh pala sabar tu lah kitanya. Oh itin lah tu. Percaya kepada rasul-rasul ni kena lelaki nah, tak boleh perempuan. Ni ada orang mendakwa jadi rasul perempuan, ada juga di Indonesia ke mana. Oh, rasul perempuan pelik sungguh. Rasul jantan tu banyak dah mendakwa. Berimeh dengan hari kiamat, kita kena percaya. Bumi ni, langit bumi bangunan ni hok indah kukuh gini tu akan beracun satu hari. Satu hari ni saah yaumus saah, pada hari itu tu akan beracun semua benda. Kecuali beberapa benda yang Allah Ta'ala kecualikan daripada hancur. Ingat tak semua pada hari kiamat tu benda tu hancur semua. Ada beberapa lebih kurang 10 perkara. Tu yang tak hancur ke. Syurga, neraka, ruh, nabi-nabi, ajbuzana, apa semua arah. Ada berapa-berapa benda tu yang tak hancur. Orang lain selain daripada tu hancur. Tak ada. Maka tu hewat pula. Apabila tu yang panggil Malaikat Israfil, siup. Israfil ni akan siup dua kali trompet dia tu. Nama sur dia bahasa Arab panggil sur. Bunyi pong hacul bun. Berat tak tahu alik ilik alik jatuh. Keduanya dia siup pula pong. Ruh dalam trompet tu akan masuk kepada jasad-jasad. Tu dua. Jarak di antara dua trompet tu ada kata 1,000 tahun. Tu hai peracu tu hai senyap. Maka tu hai kata limanil mulkul yaum. Tu hai sekulah. Limanil mulkul yaum. Tuhan cakap siapa dia ada kuasa sekarang? Kerajaan siapa pada hari ini yang berkuasa? Tuhan tanya. 3 kali Tuhan tanya lepas pada hancur lebur belakang. Hak debel atas muka dunia. Tak tahu pak alik-alik jatuh dah. Maka Tuhan tanya limanil mulkul yaum. Bagi siapa kau kerajaan dan kuasa pada hari ini? Tuhan tanya. Tak ada orang jawab. Maka Tuhan kata lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang tunggal dialah yang perkasa. Tuhan jawab sendiri. Maka lepas pada tu Tuhan cerita hak ni Israfil kau dia, siup mula. Tuhan ceritalah ajmuzanab. Ajmuzanab kita ni tak acuh. Di ujung sulbi kita ni ada satu debu. Wudud macam besar. Orang katalah halus daripada biji sawi lagi debu lah. Maka debu tu Tuhan pun akan cucu dengan air timbul. Timbul macam air kacang gitu, timbul tubuh, tubuh timbul. Tuhan buatlah belakang bukan timbu sendiri. Yang etikot lagu tu jadi kau kapir pula. Oh Tuhan cucu patut tengok. Tengok timbu sendiri. Tak pasal apa dia je buat. Maka Tuhan pun timbu daripada ajbuzanab tu timbu tubuh-tubuh. Tubuh. Maka Tuhan pun suruh siup. Wahai Israfil siup sekali lagi. Pong. Ruh dok dalam su tu masuk habis. Ruh natal, ruh apa dia masuk tak ada tokal lah. Mereka kata aku ketak lah. Allah, orang lain ambo masuk. Dok masuk tempat molek. Masuk tempat tak ada penuh tokar. Kata hok sehat. Hok kuru. Bapa suka longgar longgar benar ni. Nama Allah ambo masuk siapa dia lah kakak mana. Dok masuk tempat belako. Habis masuk, pada masa tu bercacah barulah pada masyak tunggu pula. Tu perjalanan dia hari kiamat bermula daripada tu siapalah mizan ko timbange ko neraka ko sirat ko benda berkait dengan hari kiamat akhirat belaka. Tu kena percaya juga. Iman seterusnya pula rukun iman berimej dengan qada Allah dan baik dan buruk adalah daripada Allah Taala semata-mata. Yakni apa yang berlaku itu di dalam pengetahuan Allah dan semua sudah ditakbir, sudah ditentu, sudah diejah belaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Bukan kata Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu semuanya. Yang penting kita tidak dapat mengubah takdir Allah. Pas lagu mana kita nak menghadapi takdir, kita redha dengan ketentuan yang Allah Taala beri. Kerana apabila kita tidak redha, takdir itu tetap berlaku. Anak kita mati, kita tak redha. Bangun anak kita. Hidup. Tak hidup. Tetapi kita akan dapat dosa dengan takdir itu. Dengan takdir itu, kita akan berlaku dosa kepada kita. Tetapi kalau kita redha, takdir tetap berlaku. Maka kita akan dapat pahala. Nabi kata siapa dia yang mati, 3 orang anak. Kalau dia sabar, Allah Ta'ala akan beri syurga.
Katanya sahabat tino kata, tanya dua orang lagi mana. Maka sahabat tu kata, ya Rasulullah, kalau dua orang lagi mana? Dua orang pun boleh syurga. Nak tanya kau kalau seorang. Maka sahabat tak tanya kalau seorang. Ada ulama kata kalau seorang pun masuk syurga juga. Siapa dia yang kemati anak ketika kecil, maka Allah Taala akan beri dia syurga Allah Taala. Maka takdir ni kita tak boleh nak kata guano, cuma kita perlu redha dan bersabar. Sabar dengan redha lain . Sabar ni kita tak sih benda tu, tetapi kerana Allah Taala buat kita terpaksa bersabar. Kita nak benda yang sebaliknya. Tetapi redha ini kita suka dengan apa yang Allah Taala takdirkan. Ini lebih tinggi lagi martabat daripada sabar. Sabar ni kita asal nak sebaliknya, tapi dah mengaku Tuhan kata kita mau sabarlah, kena oklah. Tak boleh nak kata guano lah, mulut kena jangan kata gapo-gapolah. Tu kena sabar. Kalau redha, Allah Tuhan buat amun kata lagu mano, amun suka. Kerana Tuhan takbir, Tuhan lebih bijak, Tuhan ambil dia mungkin ada hikmah dia. Nama Tuhan tak ambil saya ke apa dia, tu ada hikmah dia. Gini. Tu yang panggil redha lebih tinggi lagi. Iman kepada Allah wallahu a'lam. Ada soalan ke? Gapo dia? Cara dia kita ambil tung, tak apa ambil tung si ke gapo dia ni, tempat-tempat hok kita boleh kawal kertas dia tu. Kita soyok sela-sela biar mudah terbakar, cucu minyak gas bakar. Bakar. Ada setengah tu kalau kita bakar dia masih bentuk tulisan dia. Kita ambil kayu, kita gomong, kita biar hilang bentuk dia. Apabila hilang bentuk dia tak apalah. Tak ada rupa Al-Quran lah, tak apa langsung. Boleh lah. Cuma molek habu dia tu kita letak. Kita peranyuk di sungai ataupun kita letak tempat orang tak laku. Tempat di umbi-umbi pokok kan. Tempat tak ada orang laku. Kau ada orang jalan laku pokok. Pokok nyur, pokok besar tak ada dia. Jadi raksasa kau bergabung dia dia pun laku pokok. Jadi jarang kalau pokok ni orang tak laku, orang akan ngona dia. Orang akan jadi tanis situ lah. Tu cara dia lupuh Al-Quran. Cara nak soyok pula jangan gini, jangan pecik gini. Jangan buat gitu. Begitu juga kita kalau salah tulis nama bismillah kau gabung kita jangan kurang gitu jadi nampak pecik. Buat gini, buat selo-selo. Serak. Cara dia ulama kata. Kalau kita lupuh ke dalam bentuk nampak macam hina, nampak macam pecik tu jadi kau haram pula. Ya kena buat gini, buat selo-selo. Kalau kita nak soyok ke misalnya, nak suruh tak suruh nampak kita soyok selo. Selo gitu letak nama. Tu cara dia. Al-Quran ke bukan buku matematik. Buku matematik ikut kita lah nak buat bagaimana. Buat dalam mesin basuh pun tak apa. Buku matematik nama. Tetapi ulama kata muka ilmu mulia belakang ilmu ni. Tetapi tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran ni ada cara khas lah kalau kita nak lupuskan dia. Itulah cara dia. Jangan ada bentuk penghinaan cara nak lupuh dia. Ada soalan? Ikutlah soalan tajuk ke apa dia. Masuk aluh belaku. Buta dengan riba ni berdosa. Kena ingat dulu. Muamalah dengan riba ini hukum dia berdosa. Sama ada kita target dah nanti nak bayar atau tak sebayar hak lebih dia. Kita bayar hak kita buat butir saja. Contohnya kita butir 40 ribu. Kena 50 ribu. Contohnya lah. Maka ambo nanti nak bayar, ambo nak bayar 40 ribu lah. Biar dia. Ambo tak sebayar hak bagi tu bagi riba. Mula-mula kita butir tu berdosa tu. Kita bayar, kalau kita tak bayar, kau kawan dia, muamalah tu tak boleh tu. Lepas jadi, dah lah besar lagi. Lepas tu jadi punuh kita. Jadi, buteng dengan orang, janji nak bayar RM50,000, punuh pulak dengan orang tu pulak. Sekalipun dia buat benda haram, tapi lagu tu jadi masalah tu kata Allah. Tapi ada ulama kata, kalau lah pinjamnya tu terdesak lah. Pinjamnya itu terdesak. Misalnya nak mengaji ilmu fardu ain. Ngaji ilmu fardu ain bukan ngaji ilmu saja-saja. Ni ngaji ilmu hok tak ada pedah pun pinjam juga. Ni jangan dah pinjam dah, pinjam hok ilmu hok lebu fardu ain. Terpaksa kena pinjam. Maka tak apa.
Kerana Nabi kata akhir zaman ni ada orang ni tak sempat makan riba, tapi dia kena juga debu-debu riba. Nah, dari hadis kata hari-hari akhir-akhir zaman ni ada orang tak sedah riba tapi kena juga debu-debu riba. Apa maksud debu-debu riba? Lah ni nak beli kereta wak long pinjam apa kena dah. Ambo bukan nak mewah-mewah nak guna kereta. Rumah cakap dah duduk atas pohonnya. Ni bukan pira beli duduk atas pohonnya buat kerja lagu tu. Nama. Tu tanah tak siap duduk atas pohonnya tak apa. Pinjam long rumah. Long tak siap sebut pinjam malu kat orang. Sebut long. Ha nampak ha nampak nampak standard sikit. Padahal pinjam supa tu duduk. Pinjam long kau ni. Long kau tu. Long akhir sekali temu dengan long kubur. Nama tu dengan long tu. Duk pinjam long-long. Bagi riba. Tapi ulama kata beza di antara orang makan riba dalam keadaan terpaksa dengan dalam keadaan dia suka ambil lagu tu. Yeah. Kita terpaksa anak nak mengaji, ah sudah nak kau anak pinjam eh. Ah pinjam eh kita nak kata kau anak terpaksa, kita nak kata kau anak terpaksa. Maka tu ulama kata terpaksa. Maka terpaksa tu panggil debu-debu riba. Kita tak sedah. Nabi kata akhir zaman ada orang tak main riba tapi kena juga dia debu-debu riba. Ha tu. Lah ni gak jari nak temu mata. Nah. Kereta patah hari lagi lu. Tak se pakai hok second hand hok tak selu ni. Nama hok naik kereta bek tak se yang mana hok baru selalu. Hok baru gak nak bayar cash selok. Nama buat pinjam eh. Ha tu jadi masalah. Bezo deh di antara orang buat riba dengan kadang suka dengan kadang terdesak lain. Bezo dia. Nah. Sekalipun sama-sama ada sama ada masalah tapi lain sikit eh. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ayuh belaku. Nazah hok pelik-pelik ni masalah. Mamu ino. Ya gini, nazah ni sebab tu nazah benda hok kita boleh buat. Kalau nazah nak khatam Al-Quran 3 orang hok ni suku-suku pasal. Khatam Quran tak apalah, suruh hok ni baca dulu. Apa hok ni baca pula, hok ni baca. Tak syarat sekali lainlah kaya kata serentak dalam masa yang sama. Ha baru kena buat dalam masa yang sama. Kalau kan dia semata-semata kata saya nak suruh anak saya khatam Al-Quran 3 orang. Okey ni baca sini. Tak waktu-waktu dia tak ada masalah apa. Tak syarat serentak sebab kita tak sebut serentak. Kalau kita sebut serentak buat sekali ke gapo dia, ha payah ha, nak buat guna tak tahu. Benda tu bukan boleh ngejah, bukan mutu ke ni. Nak ngejah hari ni. Oh ni kadang-kadang buat terik pun ada. Nama dok lagi. Habis tu tak apa malam mandi lagi. Oh malas semayang lagi. Terik biasalah terik dia. Oh baklah semayang. Maka tu payahlah aku tu. Kalau benda tu tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Tak apalah. Kalau benda tu tak boleh nak buat, nazar tu tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat nak mana? Kita nak buat tapi tunggu masa. Bila nak masa temu oh payah. Maka tak boleh nak buat. Tunggu ada masa oh wajib kena buat. Apabila seragam wajib kena buat. Kalau tak buat hukum dia berdosa. Tapi masa tak boleh nak buat lagi tu hai tak tekanlah. Munggu kita ada masa dulu lagi. Tu masuk dia. Ah, apabila mati, bagai ni tak nak buat. Lainlah nazar harta, lain. Kalau nazar perbuatan apabila seorang itu mati habis. Tapi kalau nazar harta kau gapo dia? Amo, nazar apa nak wi kereta kau gapo dia? Kalau itu mati, ingat kawin ni nazar dah. Tak boleh masuk dalam bab sako, kena wi kau kawin tu. Cuma dia tak seru ketika dia hidup. Masalah lah. Masa bila mati, ingat kawin ni penuh nazar kereta ni. Oh, tak boleh. Tak masuk dalam harta sako. Ah ya lagu tu pula kalau buat nazar harta. Kalau nazar buat dah dia mati nak buat lagu mana? Cakap suruh gali kubur bangun caca baca Quran tak leh dah lah. Lagu tu. Mana? Tu masalah ketika sihat dia sakit. Ya nazar ni biasa kalau kita tak buat dia jadi sakit. Asalnya benda ni sunat kita pun wajib pada kita. Apabila ada peluang kita tak siwak macam kita janji dengan oranglah. Maka biasa sakit orang. Biasa orang tak buat nazar ni biasa sakit. Sebab tu kalau anak-anak ada masalah, kita ingat masa kita beranak dulu ke, masa kita jumpa dengan tok laki kita dulu ke, pernah nazar ke tak?
Kita kalau kita nikah dua jadi, kita nazar anak-anak kita nak atap pondok. Contohnya kita kalau nak buah jamin dulu lah, masa semangat mengaji dulu. Dan nikah tak ingat. Ha, dia masalah ni, kalau anak jadi pula, atas sekolah jadi tak reti, jadi gamu, ha sudah. Ada banyak orang lah pernah temu. Masa dia mula-mula nak tanam benih lah, apa dia niat nak atap pondok. Apabila boleh anak, dia tak ingat. Itu masalah nazar ni, kadang-kadang kita kena tanda sikit. Takut-takut apa dia. Maka wajib kena buat tu. Maka sakit ni sebagai peringatan biasanya. Kadang-kadang orang mari dalam mimpi, yang mari dalam mimpi nazar dia, oh, baru dia teringat. Tu nazar tu bahaya. Bila-bila orang retina biasa minat nazar, dia tak fikir risiko dia ni. Orang retina mulut dia bianglah. Oh, hamba gak kena nya syarah naik seh bab nazarnya. Nazar habis tok laki hamba pun hamba nazar juga. Ni nazar tok laki dia nak sedekah kat surah. Boleh sedekah kat tok laki dia kat surah. Ingat kuih kau ni nak sedekah kat surah. Mudah dia ni. Jadi lagu tu kena beringat kita nazar ni muka kita banyak benda. Nazar ni kita janji dengan Tuhan kena tulis sikit. Tulis dalam diari kau di kertas, saya pernah bernazar gini-gini. Kalau berlaku wajib nak buat. Jangan buat pakai tak ingat gitu nyanyo. Setengah tu 10 ni nazar. Mudah sangat nazar ni risiko. Kita nak buat kebajikan tak apa. Nazar ni pahala dia lebih banyak daripada buat biasa. Kalau kita sedekah biasa boleh pahala, tapi kalau kita nazar dapat pahala wajib pula. Besar lagi pahala, tapi risiko dia kalau kita tak ingat. Kau tu saja nazar ni kalau kita tak ingat, Allah tu nyanyo. No, pakai cekok selok gitu tu. Ni. Kok kok kau itu? Dah dia tak boleh nak buat kata kau ni. Oh, tak boleh nak buat sekali, tak boleh nak pasal. Dah. Cekak nak suruh beratur, baris dia. Tak boleh lah bagi tu bukan baris dia. No, bagi tu. Dah dia tak boleh nak buat nazar dia dah. Ya kena gitulah, kena gitu. Pakai tunggu masalah. Tunggu masalah. Tak boleh, tak boleh. Tak lepas dah sebut serentak. Oh tu sebab tu. Kita misalnya orang retina kau gapo. Kita ibu kau gapo, siapa-siapa kau biasa orang retina lah nak nazar, cuik dulu tanya ustaz. Jangan cuik. Nah, jangan buat pelik lagu tu. Tanya ustaz sikit, kata lagu mana kalau saya nak menazar. Tanya dulu. Oh gini molek kau dok. Eh, payuh nazar lagu ni jadi kau payuh. Oh tu jangan cepat mulut kita tu jangan tanya orang dulu. Sebab tu orang tua dulu nak wina nama, tanya wui goni pun tanya. Ni nama atromentaru anak dia. Pelik sungguh kata. Nama pelik-pelik koka apa ada kayu koka. Nama koka apa ada pelik-pelik nama. Apa-apa? Hatu anak tu ambil nama pelik-pelik tu. Apabila kita beri anak nama pelik-pelik, perangai pelik-pelik lah ni jalan. Cuba tengok nama lah ni. Di surat beranak. Nak baca tak boleh. Kita nak, ratik petih orang ke mana? Nama nak baca pun tak kerti. Dulu nama Aminah, nama Khadijah, nama sahabat-sahabiah. Noni nama Emi Mastura lah. Nama palanya tak bah lah. Nama pelik-pelik semua. Je nama Kawasaki lah. Gapa dia tak tahu. Kita nak baca pun tak kerti. Al-Arkopo tahu. Gapa dia pelik-pelik semua. Nama kata. Maka lahirlah generasi yang pelik-pelik. Kerana ibu tu pelik dah mikir. Nah, wi nama pelik-pelik. Kita nak royak kata nama tak molek, mucu mulut selalu. Kita pilih molek-molek. Nama, orang tulis nama, gabung nama. Ayah-ayah ya nama Hasmizi ke. Nama, Tok Dakbin ya nama Uwer ni. Jadi Highway nama anak dia. Highway. Jadi nama. Oh, ambo pakai main pilih. Nama, ustaz kata-kata lagu tu nama. Mucu mulut pula. Kalau kita royak, nama siapa kita. Ada nama tak molek pun ada. Nama Syarul Bariyah. Syarul Bariyah. Nur Syarul Bariyah. Nama sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia. Eh, hamba ambil dari Quran ustaz. Syarul Bariyah. Oh, hamba kenal Syarul Bariyah nama. Nama Ummu Zani. Ummu Zani, ibu zina. Ada juga nama. Nama setan pun ada. Iblis pun ada nama. Iblis ada nama dalam Quran. Ambil nama pelik-pelik tak usahlah, pelik-pelik. Ada ke nama pelik-pelik lagu tu? Jadi jangan duk ambil nama pelik-pelik, budak tu jadi perangai pelik. Sebab tu nak nazar, nak gapo tanya orang dulu. Boleh ke dok? Sesuai ke dok? Nazar ni berat tak usah duk buatlah. Nazar ni tak sesuai. Ni nazar pelik-pelik.
Ada soalnya? Eh? Eh tak boleh batal nazar. Ha ni masalah lah. Nazar tak boleh dibatalkan. Nama. Kalau kita tepuh hari ni SKP bank boleh. Oh, minta maaf batal. SKP bank tak apa boleh batal. Nazar ni kita janji dengan Tuhan. Nazar ni ada dua jenis dia. Nazar saja-saja, nazar bersyarat. Nazar saja-saja kita duduk saja gini, rasa ambo nazar nak jamu orang makan kambing eh. Nak makan kambing. Istilah kita panggil nak makan kambing. Nak makan kambing ni kita pergi sembelih kambing, nak we makan bukan nak we makan kambing, ambil sayur we makan kambing dok. Nak kambing tu nak jamu kat orang. Kedua nazar bersyarat. Nazar bersyarat ni kalau kita kata kalulah ambo sia nyakit ambo ni ambo nazar nak puasa sehari. Ah nazar bersyarat. Tak boleh batal belakang dua-dua. Nazar saja-saja, nazar bersyarat, semua tak boleh nak batal. Lepas lagu mana? Apabila berlaku yang kita syaratkan saat ini. Misalnya kita siar demen, wajib kena buat selalu. Secepat yang mungkin. Misalnya siar tengah malam, pukul 2 tengah malam. Oh, puasa selalu. Dok, tengah hari, pagi esok lah. Jangan buat ngigal lagu tu malam, tak boleh lagi. Tunggu subuh lah nak puasanya. Puasa 3 hari, start daripada tu. Tapi kalau nazar tidak bersyarat, kena buat selalu. Kena buat secepat mungkin apabila kita ada duit lah. Contohnya kita nak nazar nak makan kambing. Kita kambing ada dah. Wajib nak buat segera. Maka kita boleh tangguh dah. Tak boleh tangguh lah kita nazar dah. Bila masuk waktu dia. Apabila kita lafaz tu masuk waktu dia dah. Wajib nak buat. Lainlah kalau kita ada hijau ke apa dia benda nanti lah. Kita sibuk kena pergi nanti nama nak klik nak buat. Ha, tak apa. Itu maksud dia. Batal tak boleh sama sekali. Itu masalah nazar ni. Sebab tu kena mikir sikit nazar. Kau beratnya yang nazar puasa sebulan. Allah, gamuk. Jangan buat tak kabar lagu tu gak. Puasa 3 hari pun mepeh dah. Puasa kalau nak nazar puasa sehari. Nazar benda yang mudah-mudah. Jamu orang-orang. Makan nasi belanja sekali. Jangan nak nazar lembu, nazar kambing, nak makan korban, palok gajah, nak makan belakang pelik-pelik. Payah belakang. Nazar yang mudah-mudah saja. Sekalipun macam ajak kita besar, kita sakit berat kau kabar dia, jangan nazar berat. Nazar hok mudah-mudah kita nak puasa sehari ataupun nak jamu orang 10 orang kau buat mudah-mudah saja. Ni aku mentai-mentai lah sakit Allah sakit amo besar ni amo nak amo nazar nak makan kuba caroli. Kuba lagi caroli lagi oh besar nak kuba caroli ada kau kuba caroli lembu ya caroli pun ada kuba pun nak caroli. Dah kau sakit besar nak so cepat sia ni. Jangan buat lagu tu nyanyo ni. Itu nazar tu jangan cepat sangat. Sekalipun kita ni nak naik semangat sangat nyanyo kita lah. Lagu tu. Ada soalan? Masa nak sujud tu kena turun lutut dulu baru tangan. Makruh turun tangan dulu baru lutut kecuali orang sakit lutut. Orang sakit lutut kalau turun lutut dulu bangun cacat semula. Perau bangun cacat semula nama. Jadi orang sakit lutut ni yang turun tangan tak siwi terembah lutut. Asalnya makruh semaya turun lutut turun tangan dulu. Tep. Kerana Nabi lagi kelakuan binatang di dalam sembahnya. Salah satunya duduk unta dan bangun unta. Apa maksud duduk unta? Dia bergepoh depan dulu. Kelekat. Baru turun lutut. Kelekat. Tu Nabi lagi jangan buat kelakuan unta dalam semaya. Bangun unta pula waktu guru punggung dulu. Nampak sungguh dia. Pop macam guru puyuh aku tu. Nak naik punggung dulu baru nak naik. Dia kena buat naik tangan dulu baru naik punggung. Tu kelalu yang boleh. Jangan buat naik. Oh kalau kita sakit pinggir tak sudah kira lah. Cara sunatnya ketika sujud turun lutut dulu baru tangan. Ketika bangun akat tangan dulu baru lutut. Tu cara sunatnya lagu tu. Cukup ada 45 lah. Banyak dah pahala dah tu. Nama dekat sejai setengah dah tu. Sejai 45. Tu hai bayar. Kalau kita ikhlas jangan duk bimbang. Tu hai bayar penuh. Ne? Tu hai bayar penuh. Hadir majlis ilmu saja tu hai hapung dosa kita. Tak payah sebut astagfirullahalazim. Dosa kecil kita habis gugur lagi. Bila start gugur ketika kita lakuh benda rumah kita lagi. Nabi kata man ta'ala abdun qaddun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufirat lahu dhunubu haitsu yakhthu 'atabata darih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi kata tidak pakai jubah, tidak pakai telekung, tidak pakai baju, tidak pakai gapo dia, mari nak mari ngaji. Pakai baju, pakai selipar, pakai kasut, mari nak mari ngaji. Tujuan nak mari ngaji kecuali diampung dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia lagi. Kita lakukan benda rumah kita tu gugur dah dosa.
Itu kelebihan majlis ilmu. Kita ni orang kaki dosa. Maka cara-cara kena fikirlah ke mana nak hilangkan dosa daripada tubuh kita. Dosa besar kena ngejas dirilah. Masing-masing kena minta tangan dengan Allah Ta'ala lah. Dosa kecil ampun dengan semata-mata hadis majlis ilmu. Jadi ambonyo wakil daripada riba madrasah riba al-Mustafa. Nak menjemputlah nama makcik-makcik, kakak-kakak. Nama subuh hari Selasa. Subuh hari Selasa kita ada wak makluk di pondok kita. Kita ada wak majlis makluk. Boleh tengoklah cara kita wak makluk lagu mana. Jadi subuh kita baca. Sudah subuh. Bapa ni wak masa subuh. Payah buka hok belako. Tu kita nak standard kita wak subuh, kita baca makluk, lepas tu kita ada pameran dan kita ada belarok. Kalau tak ujar lah. Kalau ujar kat dak pun main atas surat tu dah lah. Kita akan belarok di bagai tu, kita akan tobik luar apa belarok. Otino tak ayah belarok ni cukup di orang pula lah. Jadi nak tengok orang belarok boleh lah, orang belarok. Jadi kita ajak lah, kita wakil daripada madrasah pondoknya untuk menjemput nah, untuk hadir. InsyaAllah lepas pada program kita nya, lepas pada subuh kita baca makhluk, lepas pada baca makhluk ada kosidoh ada belakang lah. Lepas pada tu pameran tu ada boleh kita nak tengok lah. Lepas tu kita belagak. Lepas belagak tu kita makan. Makan tu penting. Jadi insyaAllah lah kita jemput lah. Nak meramai-ramai ke majlis Nabi lah. Biar nampak goh sikit. Hari kelahiran orang lain tu nampak besar. Dah geren-geren. Jadi hok Nabi hok besar sekali ni kita buat geren-geren lah. Anak kita, kita buat hari jadi, sambut situ, sambut sini. Anak kita tak semaya pun, tak juru pun, kita sambut juga, kita saya juga. Nabi kita yang paling juru sekali, yang paling kapuh, tak si sambut pun. Lagu tu ni. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma akhtimalaih. Allahumma ya muqaribah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bolehlah ajak tok laki atik ni. Ajak orang rumah lah. Orang rumah. Ajak orang rumah. Mari sore payah pulak ni. Pondok kita ni di... Mana kita nak ayak ni? Di bahagian bawah. Bahagian bawah. Kapan bahagian bawah? Pulau Condong ni depan kemubu. Kena mata air. Masuk ke lorong tu ada jumpa tulis Madrasah Riba Al-Mustafa. Ngona tu ada masuk kat tu lah. Tanya-tanya orang yang dah biasa pergi. Ataupun kalau pergi puak, kau gua nak tahu pandai-pandai lah. Nak suruh hamba pergi ambil berat lah. Nama ada lah. Wallahu'alam. Ada ngona.